Adakah wajib anak-anak qada puasa ibunya yang nyanyo? Jawabnya, orang yang tak wajib puasa tak wajib qada. Orang nyanyo wajib tak puasa. Tidak wajib puasa. Kerana syarat wajib puasa ialah akil baligh. Memang mak kita akil dah, baligh dah. Tapi akil ke tak? Berakal ke tak? Hilang akal dah, zawal akli, maka tidak akan ada taklif syarak. Dia sudah nyanyok, sudah tidak taklif syarak, maka tak wajib puasa. Bila tidak wajib puasa, tidak ada hutang. Bila tak ada hutang, tak wajib bayar. Soalan seterusnya.